Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, siswa-siswa di seluruh Indonesia atau yang berada di luar negeri atau yang berada di Indonesia secara umum, pagi ini kita akan belajar kosakata atau vocabulary in English. Jadi kita akan mempelajari beberapa kosakata di dalam bahasa Inggris yang kita temukan di rumah kelahiran Bung Hatta, wakil presiden Indonesia pertama. Jadi ada beberapa kosakata bahasa Inggris di sini, itulah yang akan kita pelajari. Ya. Marilah kita ucapkan, kita pronunskan kata-kata bahasa Inggris atau English vocabulary that we find in Bung Hatta home. Okay. Okay. Yang pertama, wears. Ini artinya memakai. Wears artinya memakai. Academic gown. Ini artinya gaun atau baju seorang akademik. Sekarang kita pindah kemari. Ya. Studied. Ya, studied ini artinya belajar. Ini adalah bentuk kedua dari study. Study, kata kerja pertamanya, kata kerja bentuk kedua, dan ketiganya adalah studied. Oke. Okay. Junior High School in Padang. Junior High School in Padang. Jadi Junior High School ini artinya SMP. Ya. Junior High School itu artinya SMP. Ya. Ini ceremony. Ya. Ceremony. Ya. Formal ceremony. Ini ceremony ini artinya upacara resmi. Ya, ceremony. Formal ceremony. Ini artinya acara-acara resmi. Oke. Sekarang kita pindah ke sini. Student. Ya, student in Holland. Jadi student ini artinya siswa. Holland ini artinya Belanda. Ya, ya, jadi Bung Hatta being a student in Holland. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tempat tidur dari Ibunda Bung Hatta. Ini ada tulisannya no sitting. No sitting. Ini ada artinya di sini. No sitting. Ya, no sitting. Ini ada lagi family meeting table. Family meeting table. Family meeting table artinya meja pertemuan keluarga. Ya. Ya. Ini lagi The Little Family of Bung Hatta. The Little Family of Bung Hatta. Keluarga kecilnya Bung Hatta. Grandfather's room. Grandfather ini artinya datuk atau kakek. Koma ini apostrophe s ini menandakan milik. Jadi room ini artinya kamar. Jadi artinya kamar dari datuknya. Jadi grandfather's room, kamar dari datuk Bung Hatta. Ini the religion teacher. Religion teacher ini artinya guru agama. Ya, religion teacher dari Bung Hatta itu Syekh Jamil Jambe, guru agama Bung Hatta, religion teacher. Ini lagi Uncle Ayub Gibbs.
a big impact to Bung Hatta on his school. And Uncle Ayub's job is practices, dagang waktu. Jadi Uncle ini artinya paman. Big impact. Impact itu impact memberi kenyataan. Ya, impact. Ini ada artinya pertumbuhan terdalam melanjutkan sekolah. Pekerjaannya adalah sebagai praktek dagang waktu. Coba kita ucapkan job. Job ini artinya pekerjaan. Ya. Job ini artinya pekerjaan. Nih. Thermos bottle. Ya, thermos bottle. Ya. Ceret air minum, thermos bottle. Ya. Ini lagi family dining table. Family dining table artinya meja makan keluarga. Family dining table. Okay. Ya. Ini lagi ada juga bahasa Inggrisnya. Ya. Measuring rice. Measure ini artinya mengukur. Ya, mengukur. Jadi rice itu beras. Jadi sejenis gantang. Takaran. Ya, takaran. Ya. Jadi measure. Measure ini artinya mengukur. Ini ada lagi tube rice, ya, tube rice, ya. Juga untuk kalau kita ingin mengukur berapa banyak padi, ya kita gunakan ini alatnya, ya, namanya tube rice. Nah, ini alatnya tube rice. Oke. Ini bathroom. Bathroom. Bathroom ini artinya kamar mandi, ya, kamar mandi dari Bung Hatta. Bendis equipment room. Equipment itu artinya perlengkapan. Equipment. Equipment. Ya. Jadi equipment itu artinya perlengkapan, ya. Equipment. Tengok lagi. Ini nama horse stable. Horse stable. Ini adalah kandang kuda. Ya, horse stable. Oke. Okay. Kitchen, ya. Kitchen. Kitchen ini artinya dapur, dapur dari Bung Hatta's mother, ya. Dapur dari Bung Hatta's mother, ya. Tempat cooking, tempat cooking, ya. Ini ada lagi alat-alatnya. Ini ada kata-kata bahasa Inggris di sini. No holding, no holding, no holding ini artinya tidak boleh dipegang, ya. Tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. No holding. Ada lagi ini kata-kata bahasa Inggris. All kitchen tools. All kitchen tools. All ini artinya lama atau sudah tua. Kitchen artinya dapur. Tool itu artinya alat-alat atau peralatan. Ya. Jadi all kitchen tools adalah alat-alat untuk memasak dari mothersnya Bung Hatta. Bung Hatta's room. Bung Hatta's room artinya kamar pribadi dari Bung Hatta. Bung Hatta's room, ya. Ya, ini ruang-ruang ada tempat belajarnya. Ya. Uncle Idris room. Uncle itu artinya paman. Dalam bahasa Padangnya mama. Maksudnya bersaudara kandung dengan ibunya Bung Hatta. Uncle. Uncle itu artinya paman. Bung Hatta's burn house in Bukit Tinggi. Burn ini artinya lahir atau dilahirkan atau kelahiran. House ini artinya rumah. Jadi rumah kelahiran dari Bung Hatta. Bung Hatta's burn house in Bukit Tinggi. Jadi burn itu artinya lahir. Ya. Jadi house itu rumah. Jadi burn house, rumah tempat lahirnya Bung Hatta. Nah, ini all sewing machine. All sewing machine ini adalah alat untuk menjahit, mesin jahit yang sudah tua, yang sudah lama.
Machine artinya mesin, sewing artinya jahit atau menjahit. Sewing. Old itu artinya tua, ya. When he was 8 years old. When he was 8 years old. When itu artinya ketika. Ini adalah pengganti Bung Hatta. 8 years old. Ketika dia berumur 8 tahun. With his bicycle, ya, bicycle. Bicycle ini artinya sepeda. In front of his house, di depan rumahnya. Ah, ini sepeda dari Bung Hatta. Ah, ini bicycle-nya. Bung Hatta's bicycle. Ya, Bung Hatta's bicycle. Bung Hatta's reading room. Bung Hatta's reading room artinya kamar baca, kamar tempat membaca dari Bung Hatta. Ini Bung Hatta visit. Visit ini artinya mengunjungi. Bung Hatta visit. Visit ini artinya mengunjungi. Ibnu Sina Public Healthy of 1970. Jadi mengunjungi rumah sakit Ibnu Sina, ya. Visit mengunjungi. Visit mengunjungi. Nah, ini lagi. Bung Hatta visit West Sumatra on 1967. Bung Hatta visit West Sumatra on 1967. West Sumatra itu artinya Sumatera Barat. West Sumatra itu artinya Sumatera Barat. Oke. Ini ada lagi kata-kata. Silakan. Touching and sitting here is not allowed. Touching itu artinya menyentuh. Nah, touching itu artinya menyentuh. And sitting, sitting itu artinya duduk. Here, di sini, is not allowed. Allowed itu artinya diizinkan. Jadi not allowed berarti tidak diizinkan, tidak dibenarkan. Ya, touching and sitting here is not allowed. Jadi menyentuh dan duduk di sini tidak diizinkan. Itu bahasa kitanya. Oke. Ya. The formal ceremony of Ibnu Sina Public Healthy in Bukit Tinggi, Years West Sumatra, October 30, 1969. Ya. Ah, ini lagi. Ya. The process of Ibnu Sina's public healthy construction and laying the first stone and third step 1974. Kita bahas satu persatu. Proses itu artinya proses. Ibnu Sina Public Healthy, Rumah Sakit Ibnu Sina, construction, ya, pembangunan. And ini arti dan. Laying, laying itu artinya peletakan. Laying, lay, laying. Laying ini artinya peletakan. The first stone, batu pertama. The first stone, batu pertama. On third step. Ya, ini kamar Saleh Sultan Sinara, tempat barang-barang pos untuk dibawa ke daerah Pasaman. Ya, jadi pos office, ya, Pak, ya. Ya. Ya, ini ada kata-kata pos office. Pos office itu artinya kantor pos. Pos office artinya kantor pos. Foki package untuk mengantar barang-barang, untuk mempaketkan barang-barang untuk dikirim. Send ini artinya mengirim. To Pasaman Regency. Regency ini artinya kabupaten. Jadi Pasaman Regency, Kabupaten Pasaman. Send ini artinya mengirim. Ya, send ini artinya mengirim. Send ini artinya adalah mengirim.